coy. Sekarang kita mau ke Curug Cibareuy. Ini perjalanannya guys, bagus banget alamnya guys. Let's check ibrot kita ke kamera belakang. Aduh, salah pakai motornya. Nah ini guys. Ini guys pemandangan alamnya guys. Keren, keren. Hamparan sawah menguning guys. Oke ya guys, nggak bisa terlalu lama nih, harus ngoper gigi lagi. See you in my next part. Bye and love you of course. Halo guys, ini tempat kedua kita main guys. Namanya Curug Ciangin. Wah keren kan? Keren guys, kita main ke alam ya guys ya. Ya kalian juga yang sudah subscribe channel saya juga keren-keren tentunya ya guys ya. Kita beralih ke kamera belakang ya guys ya. Nah ini guys, sawahnya baru ini ya, baru dipanen guys, jadi udah mulai tandur lagi. Ini kebijakan di sini ya guys ya. Jalan turunan dari kenangan, karena kaulah masa depanku. Nah itulah tauhid itu teh, kalimat kata-kata tauhid. Nah ini guys, gimana bisa kelihatan nggak guys? Ada yang jaga, ada yang jualannya. Nah kalau nggak kelihatan guys, hanya orang-orang beriman yang bisa melihat itu guys. Bercanda ya guys. Yeah. Aduh, hati-hati dengan hati, karena jika hati disakiti akan sulit diobati. Nah itu guys, apa kenapa dibaca asem? Tahu aja kalau saya suka ngebaca ya guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi ke kamera depan. Nah guys, tadi kan udah ini ya guys ya, udah ngelewatin depan ya guys ya. Ini, nah turunnya itu cuman 2 menit guys. Nah di sini udah ada curug guys, di belakang saya ini nih. Tuh udah ada curug, coba bisa ketangkep nggak? Udah ada curug tapi airnya nggak besar ya guys ya. Di sini itu ada 3 curug karena ini aku datang ke untuk kedua kalinya ya guys ya. Kita melewati jembatan dulu ya guys ya. Jembatan cinta ini guys. Jembatan cinta ini menghantarkan aku ke hatinya si dia. Jembatan cinta. Ada-ada aja lagi ya. Nah, ini guys. Kita lanjut lagi. Udah kedengeran banyak air, bunyi air ya. Waduh, ini di belakang guys. Perjalanan gimana guys kalau saya jalan mundur guys, untuk memperlihatkan kalian jalan seperti apa. Nah di sini ada
ada Pondok Paninengan, terus ada homestay juga, ada panggung seni, ada aula, ada musola, ada warung lesehan. Ah, keren guys. Ini bukti bahwa aku sedang di Ciangin. Hati-hati masuk angin kalau main di Curug Ciangin. Nah guys, untuk kalian yang nonton YouTube-ku secara rutin ya guys, kalian pasti tahu kan ini ada batu buatan alien ini ya guys ya. Batu yang ditumpuk-tumpuk. Nah, ini guys. Nah. Airnya sekarang agak sedikit surut sih kalau saya lihat, guys. Surut itu ini guys, surut itu yang mirip tikus tapi monyong, itu namanya surut. Oh salah ya, benerin sendiri aja lah. Oke guys ya, kita lanjut lagi. Ibu masih ada dodol enggak bu? Dodol. Ah, di sini dodolnya enak nih. Oke guys ya, tuh curugnya guys, mantap mantap. Lanjut lagi menggunakan kamera belakang. See you in my next video. Bye, love you. Halo guys, nah ini guys Curug Ciangin ya guys ya. Lagi ada yang berenang guys. Ini bisa buat foto-foto. Keren sih. Puji Tuhan, kita sampai dengan selamat. Bisa loncat juga. Kalau untuk kalian yang nonton videoku sebelumnya, aku udah nge-review ya, udah pernah nge-review ini Curug Ciangin. Airnya yang ini hijau guys, kalau yang tadi biru guys. Oke ya guys ya, kita lanjut lagi ya guys ya. Nanti mau kemana lagi, tetap terus tongkrongin. Don't be skip, subscribe, like, share, and comment juga ya guys ya, agar aku terus semangat jalan-jalan, ngabuburit, makan gorengan, dan lain sebagainya ya guys ya. See you in my next part.